天 s Kehadiratian Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Mulia, dengan bimbingan Rohani Tak Sanjisan Kungce para seming dan segenap arwah para luhur, dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat membina diri menjunjung tinggi kebenaran menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kemenikan saat ini diperkenankanlah saat ini kami memohon kepada Tuhan Tian berdoa agar kiranya saat ini bangsa kami menghadapi permasalahan Covid. Corona-19. Kami percaya dengan segala niat baik kami ini. Huang Tian yang Maha Agung Maha Sempurna menurunkan berkah keselamatan bagi kami semua. Semoga kiranya virus Corona ini boleh lenyap di bumi ini. Kami percaya segala niat baik kami ini Huang Tian turunkan. Dan boleh kiranya apa yang kemohonkan seperti Nabi ku. Kau engkau mengajarkan kepada kami. Berdoalah kepada roh, roh yang di atas dan roh, -roh yang di bumi. Semoga kiranya Kuang Tien yang maha agung, maha sempurna di atas. Kira menyuruhkan keberkahan, keberkahan bagi kami semua, menurunkan menjijat kuasamu yang maha roh, sehingga berkasantosa, Bumi persada kami ini pun diberikan keselamatan dan kebaikan. Kuang Tien yang maha agung, semoga virus corona ini boleh lenyap di bumi ini, dan khususnya di Indonesia kami percaya segala niat suci kami ini. Segala niat baik kami ini Tuhan boleh berkenan. Chin Yu Xiang Tian Pi Kami punya niat baik, kamu punya niat mulia. Tuhan pasti kabulkan. Kami percaya bosu cai jin ham cai tian. Manusia punya bisa tetap engkau yang berkuasa. Maka aku berlindung dan permohon padamu. Berkenanlah segalanya sekali lagi Huang Tian yang masih sempurna dengan bimbingan rohaniku yang maha mulia, nabiku yang agung. Turunlah segala kuasamu yang baik untuk sehingga terhindar kami semua dari virus corona ini. Dan sekali lagi semoga virus corona ini boleh lenyap di bumi ini. Kami percaya segala niat baik dan segala niat suci ini boleh kiranya terjadi dalam kehidupan kami ini. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan dalam hati dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kemahuan Tian, jauhkanlah kami semua dari segala kelemahan, keluh gerutu kepadamu, sesal penyalahan, sirik dengki terhadap sesama, Lainkan kami semua dapat tekun belajar hidup benar di tempat yang rendah ini. Terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami. Yakin, Huang Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan pernyata dalam kehidupan kami ini. Sungguh maha besar, maha mulia, Huang Tian. Senantiasa Huang Tian melindungi kebajikan. Huang Ti Wei Tian Yute. Huang Isang Ti Wei Tian Yute. Sanjai, tim Lei. Chai Baiklah rekan seiman, keluarga besar umat konghucu di mana berada, dan kami sampaikan salam Iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Waite Tung Saudara seiman, keluarga besar umat konghucu, saat ini kita menghadapi permasalahan virus corona yaitu COVID-19 bagaimana kita menyikapinya dalam perspektif ajaran Konghucu tentunya kita harus bijaksana dan memahami sehingga apa yang kita hadapi ini kita tidak terlalu menjadi gelisah atau khawatir dan kekhawatiran itu pun harus ada batasnya dan keberanian itu pun harus ada batasnya sehingga hukum di dalam ajaran kemungkinan selalu Yin yang menyakiti apapun, sehingga konsekuensinya kita akhirnya bisa keluar dari ketakutan ini dan dari permasalahan ini. Nah, di dalam kitab Icing, ya, kita sangat jelas bagaimana kita mendapat perlindungan dan bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Nabi Kong cuma bukukan kitab Icing begitu luar biasa. Maka, menurut saya, seperti apa yang Nabi Kong ajarkan di dalam kitab Icing, kita tidak perlu takut. Ya, kalau kita baca kitab Icing. Di dalam kitab Icing dikatakan Tai Chai Kian Guan Tong Tian. Sungguh Maha Besar Tuhan Kalik Semesta Alam. Berlaksa benda bermula daripadanya semuanya kembali kepadanya. Nah ini udah jelas. Jadi segala sesuatunya kita nggak usah takut semua. Kita sikapi kepada Huang Tian yang Maha Sempurna. Maka Nabi Kongcu pun mengajarkan kepada kita bagaimana Kian To Pian Hua Lin Cheng Beng Po Hap Tai Ho Nai Artinya Jalan suci Tuhan kali semesta alam merubah dan melebur. Menjadikan semua masing-masing lurus di dalam watak sejati dan firman. Melindungi berpadunya berpadu harmonisnya kemanusiaan agung. Sehingga membawakan berkah, benar dan teguh. Sanjai. Nah inilah terus iman. Terus selanjutnya kita lihat bagaimana kita menjadi umat kongju yang baik. Di dalam keyakinan kita, kita lihat icing. Mengajarkan kita agar kita tidak takut dan akhirnya kita punya kekuatan spiritual yang luar biasa. Nabi Kongcu bersabda, ya, icing membuku apa Nabi Kongcu membukukan kitab icing dengan mematuhi pola hukum yang merupakan perwujudan watak sejati dan firman. Demikianlah maka mendekatkan jalan suci Tuhan yang Maha Esa itu dinamai im dan yang. Mendekatkan jalan suci manusia yaitu cinta kasih dan kebenaran dan mendekatkan jalan suci bumi yaitu lemah dan kuat yaitu jiu dan kong. Nah, selanjutnya di dalam kitab Icing tersurat ya untuk meneguhkan iman kita Nabi Kongcu mengajarkan kepada kita tersirat dalam kitab Icing bagaimana kita ingin dapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Nah Nabi Kongcu bersabda di dalam Icing boleh perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa ialah rahmat. Rahmat tiada yang tidak mau berkah. Nabi bersabda, perlindungan berarti bantuan yang diberi bantuan oleh Tuhan yang Maha Esa ialah orang yang patuh dan takwa yang diberi bantuan manusia ialah orang yang dapat dipercaya. Nah, di sini kalau kita ingin dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, ingin dapat bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa, kita harus patuh dan takwa. Patuh takwa ini pengertiannya gimana? Nah, kita diajar oleh Nabi Kuncuk bagaimana kita setia dan dapat dipercaya. Nah, pat takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam konsekuensi kita melakukan kebaikan. Di dalam kita melakukan hal-hal yang bajik. Nah, itu harus betul-betul Satya Hatu betul-betul kita takwa bahwa Tuhan itu ada Nah disinilah Serus iman Maka Nabi Kongcu pun mengingatkan pada kita Selanjutnya Bahwa Walaupun kita tidak punya ayah bunda Kitab Icing adalah bagaikan ayah bunda Nah maka di sini Kalau kita lihat di akhir kitab Icing ini di situ ada kalimat-kalimat untuk bagaimana kita menghadapi ketika terjadi permasalahan yang sangat galau ini, yang sangat mengkhawatirkan ini adanya virus corona ini. Nah kita menanya kepada Tuhan yang Maha Esa bagaimana? Di sini diajarkan oleh Nabi Kongcu ya di dalam kitab Icing dikatakan petunjuk untuk mengkaji pengkajian permasalahan kehidupan ini diajarkan ke nyi tai ci yu ke nyi tai ci yu siang mo kuan sin bing kim i mo in in biti ti ho wan ci ci gi si ci yong ti set felin yogi gi yu siang bing kunci sancai artinya di sini dikatakan, "Ya, kepadamu Tuhan yang Maha Tahu. Kepadamu Tuhan yang senantiasa memberi tunjuk. Kepadamu Tuhan yang Maha Tahu, yang senantiasa memberi petunjuk, hambamu yang mampu jambatan anu, dari marga anu, bernama anu, kini menghadapi permasalahan, dan sebagainya. Sebagainya, belum mengetahui. Bolehkah kiranya kita menerima petunjuk bimbingan untuk memecahkan keraguan dengan karunia suci Tuhan yang Maha Roh akan rahmat dan naas?" berhasil dan kehilangan Menyesal, resah, malu, bingung Semuanya itu oleh kuasa roh yang maha suci Tuhan yang maha esa Akan benar-benar mendapatkan penjelasan yang terang Nah demikianlah Jadi ketika kita ada apapun Ya kita di sini kita, kita dikaji bagaimana Ya maka Nabi Kongcu mengajarkan pada kita bagaimana Kita menjadi seorang manusia yang takwa Nabi Kongcu bersabda Biarpun orang yang takwa itu Dalam konsep kongcu, pengertian begini Biarpun atas bawah tidak wajar Atau tidak bajik Ia pantang berbuat sesat Biarpun maju mundur tidak menentu Ia pantang meninggalkan kesatuan Nah disinilah saudara-saudara iman Keluarga umat Kongcu yang kami hormati Marilah saat ini kita sebagai seorang rohani Kongcu Bagaimana menghadapi permasalahan Kehidupan kita yang saat ini Membuat kita jadi khawatir Menjadi kita takut, marilah kita baca icing. Nah, icing ini mengajarkan kita bagaimana kita dapat perlindungan dari Tuhan yang Esa. Sekali lagi, bagaimana kita dapat rahmat dari padanya. Tentunya kita harus patuh dan takwa. Patuh dan takwa kita mengajalankan apa yang Nabi Kongcu ajarkan. Maka Nabi Kongcu berkata, seorang yang cinta kasih, dia tegak membentuk orang yang tegak. Dia maju membentuk orang lain maju. Apa yang diri sendiri tidak diberikan kepada orang lain. Karena kita merasa bahwa di empat samudra adalah bersaudara. Dan selanjutnya, Nabi Kongcu ketika menghadapi permasalahan ini bagaimana? Banyak ayat-ayat majakan mereka kita. Kita lihat di Lunyu. Ya. Bagaimana murid Nabi Kongcu yang bernama Cutiang. Ya, ketika kita menghadapi seolah-olah permasalahan Covid-19 ini sangat bahaya. Sangat mengkhawatirkan. Cutiang berkata, seorang siswa bila menghadapi bahaya, dia berani menaati firman. Bila melihat keuntungan, ingat akan kebenaran, dan di dalam melakukan sembahyang penuh hikmat, dan di dalam saat berkabung, ingat akan pentingnya rasa sedih. Demikianlah ia mencukupi syarat. Jadi, di sini kita lihat, ya, Nabi Kongcu mengajarkan pada kita, muridnya, Nabi Kongcu cuti yang berkata, seorang siswa bila menghadapi bahaya, menghadapi seorang virus corona saat ini, kita bagaimana? Kita harus berani menatapi firman. Dan selanjutnya kalau kita pun dapat segala keberkahan keberuntungan kita ingat akan kebenaran. Dan di dalam melakukan sembahyang kita harus penuh hikmat. Dan dalam saat berkabung juga ingat pentingnya rasa sedih. Demikianlah syarat seorang Konghucu. Nah selanjutnya Nabi Konghucu mengajarkan pada kita dalam Yunni dikatakan Suseng Yu Beng mati hidup adalah firman kaya mulia pada Tuhan. Dan selanjutnya juga ada yang menjadi pepatah Padahal itu sebetulnya sumbernya dari kitab suci lunyu. Bosu Caijin Hamsu Cai Tian. Kita manusia punya bisa tetap Tuhan yang berkuasa. Maka marilah tetap kita kembali kepada yang Esa, kepada yang kuasa. Semoga kiranya Covid-19 ini kita yakin ada awal dan ada akhir. Pasti nanti akan berakhir. Maka seorang Konghucu sekali lagi marilah ya, kami sampaikan seperti apa yang Nabi Konghucu ajarkan di dalam kitab Chung Yung dikatakan. kuncu ya kunci putko oi put siusin putko iputi cin suti putko iputi jin suti putko iputi tian maka seorang kuncu tidak boleh tidak untuk membina diri bila berhasrat membina diri tidak boleh tidak mengabdi kepada orang tua bila berhasrat mengabdi kepada orang tua tidak boleh tidak kita mengenal sama manusia bila berhasrat mengenal manusia tidak boleh tidak kita mengenal Tuhan yang Maha Esa nah di kita diajarkan oleh covid 19 ini agar bagaimana kita bisa mengabdi kepada Yang bisa dan kita bisa menyakiti persemasan ini dengan penuh cinta kasih, dengan penuh bijaksana dan penuh keberanian. Nah semua itu keberanian kita harus dilandasi oleh cinta kasih. Bijaksana kita juga harus cinta kasih. Barulah kita segala sesuatunya akan hilang dari segala ketakutan dan kebimbangan. Maka sekali lagi marilah apa yang Nabi kunjurkan menjadi kekuatan iman kita. Dan segala sesuatunya. Marilah kita kembali. Kita serahkan kepada Tuhan. Mesa. Tapi kita yakin. Dalam siklus perhitungan. Ajaran. Kita sebagai seorang uciau. Ada empat musim. Ya mudah-mudahan dia asin. Musim. Cun he ciutang. Ya di musim. Semi. Musim panas. Nanti ya. Di malam. Di hari. tuan yang mudah-mudahan. Kita saat itu. Puncaknya musim panas. Mungkin. Ya akan berakhir. Tapi saat ini kita ada lun si gue. Jadi mudah-mudahan. Virus corona. 19 ini bisa berakhir di musim panas ini, cu-he ini. Sehingga apa yang kita inginkan, kita harapkan semoga umat kongucu jangan merasa takut, jangan merasa bimbang, jangan galau, puji bugi sang telimdi. Jangan mendua hati dan kita percaya semua ada awal dan akhir. Buyu pun buat suju congsi, tisisian hau cekin Tiap benda pangkal dan ujung, tiap perkara menyingat awal dan akhir. Orang yang tahu mana yang dahulu dan mana yang kemudian, dia di dalam jalan suci. Mudah-mudahan kita selalu dalam jalan suci, sehingga ketakutan dan kegalauan kita bisa kita akhiri dengan apa yang Nabi Kau sehingga kekuatan iman kita betul-betul jadi teguh, dan akhirnya rahmat dan hidup Tuhan membahagi kita semua. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga sekali lagi kita terhindar, dan semoga bangsa kita juga keluar dari problem kehidupan masalah COVID-19 ini dan sekali lagi jayalah selama-lamanya bangsa Indonesia dan kita semua. Akhir kata kami kembalikan salam dan siman hanya kebaksikan Tuhan berkenan. Baik